Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua RS Fire. Jelas nggak suaranya? Oke, di video kali ini gua akan memberikan kalian sesuatu, memberitahu bahwa tuh di CPM ini, di car parking multiplier. Nah, itu ada bug dari dulu sebenarnya sih. Ada bug money. Tipenya tuh kita ngambil koper yang kalian pada tahu kan, treasure pound gitu. Yaitu harta karun yang letaknya itu random di mana aja. Nah, bisa kita manfaatin untuk unlimited money. Tapi di sini mungkin agak lama ya. Soalnya kan setahu gua sih, yang pengalaman gua, unlimited money treasure pound itu kadang-kadang berhasil, kadang enggak gitu, bugnya gitu. Karena bug dari sistemnya sendiri ya, dari gamenya. Mudah-mudahan sekarang di versi, kalau nggak salah sekarang 4.8.3, mudah-mudahan masih works ya. Karena dari dulu waktu gua pertama awal main tuh berapa ya, pokoknya beberapa kali update lah, beberapa bulan yang lalu itu yang pertama awal gua main, ada bug kayak gitu gitu. Jadi intinya nggak menggunakan mod, nggak menggunakan script ya, nggak menggunakan apapun aplikasi pihak ketiga, hanya memanfaatkan bug di gamenya. Oke, langsung aja kita ke gamenya ya. Oke, gua pakai apa ya? Pakai ini kali ya, pakai mobil polisi kayaknya. M8 mana tuh? Atau apa? Supra deh, biar kenceng ya. Biar cepet ya. Aduh, adan guys, kita rehat dulu ya karena adan ya. Oke guys, udah azannya, udah beres. Oke, gua pakai ini ya, pakai Supra aja lah biar agak kenceng gitu. Soalnya treasure pond itu ada waktunya gitu. Kalau misalnya kita telat, treasure-nya pindah lagi gitu, pindah tempat lagi gitu. Jadi kita harus ngejar lagi gitu. Oke, kita masuk. Biasanya sih yang sering ngebug treasure-nya itu di map racing ya. Tapi kadang-kadang juga ada di desert, di semua map pokoknya ada sih. Tapi yang sering bug-nya itu di racing sih, tahu gua gitu. Menurut pengalaman, yang udah tahu bug ini coba kalian komentar di bawah, yang seringnya di mana gitu. Jadi gua ininya chat-nya hide dulu ya. Ini ignore. Kita tinggal nunggu aja, kita jalan-jalan gitu. Mana mau kita balap dulu, drag dulu, drift dulu. Intinya kalau nanti ada tulisan treasure phone, nah itu kita harus kejar itu. Jangan sampai telat gitu. Oke, kita nunggu dulu. Biasanya agak lama ya, kita jalan-jalan dulu ya. Dan intinya duit kalian kalau nanti bugnya ada ya, pokoknya jangan sampai melebihi 50 juta. Kalau kalian sampai lebih dari 50 juta itu akan termigrasi atau kalian pindah ke server mode. Nah, susah lagi nanti caranya balik lagi ke server orinya. Kecuali kalau memang kalian pengen di server mode, ya udah pakai mode aja sekalian gitu. Oh ya, just info ya, bug yang kemarin tuh yang unlimited coin itu kayaknya udah di fix ya, udah nggak bisa di versi ini, versi titik 3 ya, 48.3, udah nggak bisa itu. Banyak yang komen juga di konten sebelumnya yang koin itu bug koin, udah nggak bisa. Oke guys, ternyata tidak membuahkan hasilnya, tapi gua ada karena itu record yang kemarin gitu kan. Ternyata gua nemu treasure-nya itu pas gua live di YouTube ya, live tadi. Nah, ternyata pas live gua nemu treasure bug itu, dan ini videonya ya. Oke, nah ini pas gua live tadi ya. Nah, di sini gua dapat tuh treasure crown-nya, dapat ada notifikasi. Nah, memang seperti itu ya, kalau ada treasure found pasti ada notifikasi treasure found gitu. Nah, lalu gua di sini cek mapnya di mana, ternyata ada di racing guys.
Dan gua percepat aja ya, supaya kita bisa langsung ke racing. Iya, sip. Nah, ini guys yang dibilang ngebug itu. Tinggal kita spam. Nah, spam aja. No, terus 20.000. Kan lihat aja, duit gua 25 juta ya, kita 40 jutain. Memutuskan gua sudahi live streamnya dan gua pindah ke record, karena kalau live stream sama record nge-lag banget gua. Aduh, setelah lama berapa, 2 hari ya, 2 hari gua nyari ini, nyari bug ini, ternyata baru muncul sekarang. Kalian tahu kan tracer phone itu ada di map kayak gini nih. Nah, yang setelah gua udah jelasin ya, jelasin yang kemarin itu, yang tadi ya, ini tinggal kita spam aja udah. Nah, di sini duit gua ada 26 juta ya, kita 40 jutakan. Soalnya jangan sampai lebih dari 50 juta ya. Kalau lebih dari 50 juta kalian akan akan di server mode nanti mainnya, otomatis pindah ke server mode. Jadi enggak ori servernya. Tinggal spam aja kayak gini, keluar masuk keluar masuk. Pokoknya kalau dari awal tuh, nah, kita tabrak aja udah. Up. Nah, kita rem di situ. Kita boleh pein buat enggak biar diam ya mobilnya. Nah, langsung kita spam keluar masuk ke kursi penumpang, kursi supir ya. Nah, gini aja udah. Spam terus. Saja ini tanpa mode, tanpa aplikasi, tanpa GG ya, ini bug sendiri dari gamenya dari dulu sebenarnya. Kemarin tuh gua nggak berhasil, mungkin video yang sebelum itu, yang sebelum ini ya, yang sebelum ini gua kan udah bikin opening, udah bikin penjelasan gimana caranya gitu, tapi gua sendiri bugnya nggak nemu kemarin tuh. Nah, baru tadi pas gua live stream, kebenaran ada nih. Dulu gua ya di end dulu live streamnya, lalu gua pindah ke record aja. Jadi kalau nggak dari awal, lihat aja live stream sebelum video ini ya, ada kok live stream di ujung-ujungnya itu gua dapet bug ini, pressure phone. Nah, ini terus aja nih, terserah kalian mau berapa puluh juta, asalkan jangan lebih dari 50 juta ya, karena kalau 50 juta kalian lebih dari 50 juta, ya kalian nanti ribet lagi benerin ke server orinya, karena kalian otomatis masuk ke server mode ya. Terus berapa nih duit? 29 kan, dari 26 kan tadi. Nah, terus Mang Rio. Bedanya sedikit bocoran, nanti gua bikin sama kawan-kawan, sama tim, bikin drama ya, bikin drama game.
drama game di CPM. Itu sketsa, berbentuk sketsa. Ada komedinya juga, ada kisah-kisahnya juga gitu. So, kalian terus pantengin channel gua ya. Jangan lupa subscribe, terus like, share juga buat bantu channel ini supaya enggak stuck ya, supaya naik terus menerus deh dan nanti sampai bisa dimonet. Nah, kalau udah bisa dimonet kan mau giveaway gampang, mau apapun gampang, mau bantu gampang gitu loh. Karena kan ada penghasilan gitu. Kalau sekarang ya masih gini aja, masih belum ada penghasilan gua. Masih 300 subscribernya juga. Bantulah kalian yang nonton video ini atau nonton yang video gua sebelumnya yang trik-trik. Kalau bermanfaat buat kalian gitu, kalau kalian suka, subscribe lah please ya. Jangan cuma nonton doang gitu. Karena kan gua bikin juga ya untuk kalian juga, dan untuk kalau pribadi gua juga supaya gua nambah subscribernya gitu, biar gua terus semangat gitu bikin konten-konten selanjutnya. Nah, berapa nih duitnya? 31. Oke, kita tembusin 40 aja ya, 40 juta ya. Atau enggak 45 kan. Ini harus cepet. Takutnya ngilang nih ininya, covernya, treasure-nya. Terus nah kalau cepet kayak gini jadinya tuh 20 ribu. Apalagi kalau 40.000, biasanya ada juga tuh sampai 40.000 lebih kalau nggak salah. Kali dapetnya ini random jadinya. Kalau nggak ngebug seperti ini sih, biasanya treasure itu sekali dapet nih, nah langsung hilang nih, koper hijau-hijau ini langsung hilang. Dia langsung berpindah tempat lagi gitu, ke tempat lain. Jadi kita harus uber lagi. Dan mungkin kayaknya ini karena ngebug jadi mungkin harusnya ini berpindah kan, langsung hilang. Kalau udah kita dapet koper ini satu, dia langsung hilang tuh, nggak tahu kemana gitu, random tempatnya, kita harus kejar lagi. Dikarenakan ini bug, mungkin jadi si hijau-hijaunya tetap di sana gitu. Berapa duitnya? 33, dikit lagi. Ini asli ya, no hoax ini ya. Bug ini sering terjadi nih. Waktu gua awal-awal main juga langsung dapet bug kayak gini. Cuman ya itu mau di record, gua udah record nih panjang-panjang kan, udah sejam lebih, tapi nggak nemu, nggak dapat. Kalau lagi pas nggak di record, main-main bareng aja gitu, main biasa sama kawan-kawan, sama teman-teman, touring-touring gitu, sering nemu gitu. Dan ini juga pun waktu kemarin gua record nggak ada tuh, nggak nemu, udah lama, padahal dua kali record marah. Sekarang pas gua strike, gua live di YouTube tadi kan, beda hari sama yang tadi, itu beda hari ya, beda waktu ya. Pas gua live udah berapa, ada satu jam gitu live lebih, nah baru dapat itu. Gua uber sini langsung, dan gua telat ya matiin recordnya, telat. Harusnya pas tadi lagi di jalan, tapi gua tadi udah ilustrasiin gimana caranya kalau dapet ini. Kalau ada ini, kita tabrak aja langsung, simpen mobil kita di tengah-tengah cover ini, lalu kita ya seperti ini spam
duduk keluar duduk masuk keluar gitu. 35 baru 35. Kalau kalian pernah juga ngebakai ini, komen di bawah ya. Siapa tahu ada juga yang sering pakai menggunakan bug ini gitu, sering dapat. Kalau yang belum kasih tau lah kalian apa namanya, share lah video ini untuk kawan-kawan kalian juga gitu kan. Gua udah lama loh mau nge-record ini, mau jadiin konten, tapi ya gitu. Kadang ada, kadang enggak gitu. Kadang gua lagi record enggak ada tuh. Udah berapa jam pun enggak ada nih bug-nya. Kalau lagi main biasa, kalau enggak proper buat record gitu ya, enggak siap untuk record atau live, dapat terus. Sering, bukan dapat terus sih, sering dapat. Makanya tadi yang nonton streaming gua, sorry ya kalau gua tiba-tiba mati gitu, tiba-tiba pindah ke record gitu. Streamingnya udahan dulu, tadi nggak sempat pamit dulu karena takut ngilang kan, ini harus di Ubernya, harus di apa, harus cepet gitu nguber ini. Ya 36 baru 40, nanggung banget. 38 nih, 2 juta lagi nih. Bentar ini malah. Duit gue ada tadi 26 ya, 26 juta. Dan ini permanen ya, nanti duitnya tuh permanen. Kita keluar dari game, kita log out, terus kita masuk lagi, duitnya tetap masih ada. Nggak ngilang gitu. Karena permanen ini. Dan triknya kalau misalnya kalian punya tim gitu, punya tim kalian, kalian terus aja kayak gini. Kalau kalian udah 40 juta atau intinya jangan sampai lebih dari 50 juta aja. Kalau kalian pengen terus-terusan kayak gini, apa ngumpulin duit kayak gini, nah kalian ajak kawan kalian, nah terus dia kasihin semuanya dulu, mau 30 juta atau 40 juta nanti gitu. Nah kalian gini-gini aja terus sampai duit kalian penuh lagi. Kalau udah mau penuh lagi, nah panggil teman kalian yang lain yang masih kosong dompetnya gitu. Kalian transferin lah, transferinnya dengan cara ini ya. Kawan kalian harus jual mobil gitu. Jual mobil dengan harga ya mau 40 juta kayak, mau berapa puluh juta gitu. Jadi duit kalian kan kosong lagi gitu. Nah, kalian masih jangan keluar menu ya. Jangan keluar menu ya. Kalian terus aja walaupun kalian sudah jual beli di sini nih. Di ini ya, di fitur ini nih, jual beli ini. Nah, kalian teman kalian yang jualnya, kalian yang beli gitu. Maksud gua kayak gini ya. Nah, ini kan kawan gua nih. Nah, berdua ini nih. Dia mau jual, nah kayak gini nih, mau jual berapa nih, 24 juta. Nah, kita okoin aja, otomatis kan duit kita berkurang nih, jadi 20 jutaan lagi, 23 juta. Nah kita kan masih ada bug ini nih, masih ada bug koper ini. Nah kita lanjut lah, kita lanjut dong, sayang dong. Nah kita fullin lagi sampai 20 sampai 40 juta kayak, 50 juta kurang intinya gitu. Ya si general udah nih. Nah. Jadi kita spam aja kayak gini. Maksud gua tuh gini, kalau kita punya satu tim gitu, kawan satu tim, nah gampang. Kita bagi-bagilah, bagi-bagi rezeki ini, apa bug duit ini kayak gitu. Lalu kita misalnya kita udah 40 juta nih misalkan ya, kita ilustrasi aja dulu biar cepat videonya. Kita misalkan udah 40 juta lagi nih. Nah kita panggil lagi kawan kita, mau siapa kayak tim kita gitu. Udah 40 juta lagi, suruh dia jual mobilnya. Intinya mobilnya jangan yang udah kita modif ya, udah kita edit. Sembarang aja mobil towing kayak, mobil apa yang jarang sekali diedit ya, buat edit, modif kayak gitu. Soalnya kalau
misalkan teman kalian jual mobil yang udah diedit, nanti akan kebanyakan ada akan ngebug sama mobil yang udah kalian edit itu akan tertimpa sama teman kalian. Maksudnya sayang-sayang kalian udah modif, udah edit sebagus apa sebagus mungkin gitu. Nah, kalian tertimpa mobilnya sama teman kalian gitu. Jadi kan capek lagi buat ngeditnya gitu. Guys, mungkin videonya berhenti sampai di sini. Karena memang benar capek banget deh. Kemarin tuh beberapa jam gua nyari bug ini ya. Cuman iya, enggak nemu. Enggak nemu, udah record berapa jam gitu. Dan nemu-nemunya ini pas gua live stream tadi gitu. Gua enggak sempat pamitan dulu sama viewers karena yang nonton juga dikit gitu kan. Karena apa? Karena gua bukan gitu, karena gua takut si bug ini keburu ngilang gitu. Kalau ngilang enggak susah lagi nanti. Tapi triknya mungkin seperti itu yang kalian lihat ya. Tetap semangat menjalani hari-hari dan subscribe yang udah nonton, terus yang belum subscribe ya, mohon subscribe. Nanti kedepannya gua usahain untuk buat lagi trik-trik apa itulah gitu, mau bug, mau glitch atau apapun itu yang gua bisa gitu, gua mampu gitu. Dan bunyiin juga loncengnya kalau udah subscribe, karena aja gua nggak mau sampai kalian tertinggal gitu kan sama video-video terbaru gua, terus sama live stream gua. Oke, okay, bye bye, see you. Tetap sehat ya, thank you.